Berikut hasil pertandingan semifinal Guwahati India Master hari kelima, Sabtu 9 Desember 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Guwahati Master hari kelima babak semifinal, Sabtu 9 Desember 2023. Sektor ganda putri, ranking 28 dunia asal India, Tanisha Krasto dan Aswini Ponnapa menang 2 game langsung atas ranking 35 dunia asal Belanda, Deborah Jill dan Cheryl Seinen, dengan skor 21-12 dan 21-12. Sektor ganda putri, ranking 81 dunia asal Cina Taipei, Sung Soyun dan Yu Chinhui menang 2 game langsung atas ranking 42 dunia asal Australia, Setiana Mapasa dan Angela Yu, dengan skor 21-15 dan 21-19. Sektor ganda putra, ranking 268 dunia asal Cina Taipei, Lin Bingwei dan Su Qingheng menang 2 game langsung atas ranking 85 dunia asal India, Hariharan Amsa Karunan dan Ruban Kumar, dengan skor 21-10 dan 21-19. Sektor ganda putra, ranking 69 dunia asal Malaysia, Chong Hon Jian dan Haikal Muhammad menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 497 dunia, Bon Sin Yuan dan Go Fei Sam, dengan skor 21-18 dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 33 dunia asal Denmark, Lin Christoffersen menang permainan 3 game atas ranking 24 dunia asal Cina Taipei, Wen Chisu, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 44 dunia asal Thailand, Lalin Rat Chaiwan menang 2 game langsung atas ranking 58 dunia asal India, Malvika Bansot, dengan skor 21-12 dan 21-14. Sektor tunggal putra, ranking 206 dunia, Alfi Wijaya Khairullah lolos ke partai final setelah ranking 86 dunia asal Malaysia, Ho Justin, mundur di game kedua saat kedudukan 11-2 karena cedera. Sektor tunggal putra, ranking 179 dunia asal Indonesia, Johannes Saud Marcelino menang 2 game langsung atas ranking 63 dunia asal Malaysia, Cem Junawe, dengan skor 21-10 dan 21-19. Sektor ganda campuran, ranking 35 dunia asal Denmark, Matt Vestergaard dan Christine Bus menang permainan 3 game atas ranking 54 dunia asal Malaysia, Chong Hon Jian dan Go Pei Ke, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-7. Sektor ganda campuran, ranking 26 dunia asal Singapura, Hyong Kai Teri dan Tan Wai Han menang 2 game langsung atas ranking 532 dunia asal India, Dhruv Kapila dan Tanisha Krasto, dengan skor 21-18 dan 21-15. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Guwahati Master tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.